Sorenan. Bisa minta deskripsi untuk bonsai enggak? Ini jenis apa gitu kan? Bisa. Kalau apa yang menarik ini ya, yang ada batu kayak sarangnya tuh. Ini ulmus. Ini ulmusnya. Ulmus tumbuh di batu karang aja jare gitu kan. Kalau ini skrut. 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 Beringin ya. Ini beringin. Yang kawat-kawat ini anting putri siap di pruning dengan pangkas ini kemuning nih kalau ada kemuning kemuning kalau ini hukiante hukiante ini anting putri juga. Ini gimana? Ini lohansung. Lohansung. Minimalis cantik. Cantik. Iya. Ini juga anting putri. Oh, ini yang lab daun ya. Ini anting putri batang hitamnya ada dua jenis ya. Yang batang putih ada yang batang hitam. Yang batang hitamnya biasanya lebih cenderung berbuah. Kalau ini cimeng, cimeng atau kita sering sebut beringin batik, karena batangnya ada kayak batik-batik gitu. Kalau nama apa nih cimeng? Sudah di putri. Kalau ini cherry beranda. Ini cherry beranda. Cherry beranda. Ada buahnya kan? Ada buah. Ada buah. Buahnya asam. Mirip cherry. Iya. Mirip ceri ya? Mirip ceri. Buahnya asam. Anting putri. Anting putri juga sama. Komoditi di info ini yang banyaknya anting putri memang. Yang megang lah ya? Anting putri memang di Indragiri Hulu Riau ini sangat-sangat banyak. Sering di oper keluar juga kan. Peminat-peminat bonsai yang dari provinsi lain yang ada di Indonesia ini sering order ke sini gitu. Mantap. Ke Indragiri Hulu Riau, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Raja Mukrim. Siap, siap, siap. Saya kebetulan juga gemar lah kan bonsai gitu. Hobi tadi. Hobi bonsai. Jadi bonsai ini tergolong hobi. Hobi, kalau hobi mahal atau apa gitu nah. Dibilang mahal juga enggak. Yang penting ada niat, ada kemauan. Yang jelas kalau kita membonsai ini kan sebetulnya proses. Iya, sebuah proses yaitu memindahkan pohon-pohon besar yang ada di alam di hutan itu. Kita pindahkan ke dalam bentuk pot miniatur ya, kita tanam dalam pot. Intinya itu Ndan ya? Ya, apapun jenisnya Ndan ya, apapun jenisnya, kalau bonsai nama bonsai ya sama. Oke, oke Ndan, kasih Ndan. Yuk, sama-sama. Keluarga standar ini kan memang tak ada ya. Karena yang dijual kan seni ya. Iya, seni. Ini bonsai itu sendiri gitu. Kalau kayak rokok kan ada bandrolnya. Kalau ini susah mau bandrolnya gitu. Kadang kita suka tapi orang lain belum tentu suka ya, ya. Minimal lah harganya gitu. Kalau kayak gini dan jenisnya rata-rata kayak gini. Kalau ini udah
tergolong jadi nih barang kan? Iya jadi sempurna lah. Boleh dibilang udah jadi. Saya tak berani matok harganya, tak berani. Belum saya. Banyak yang tersinggung dan ya. Bukan bonsai saya masalahnya. Oke siap. Ya. Ditaruh terlalu tinggi kesannya kayak mana, kita ditaruh terlalu rendah juga kayak mana kesannya gitu. Bonsai intinya yang kecil yang besar dikecilkan dan ya. Pohon yang dikerdilkan. Iya dikerdilkan. Secara umum pengertiannya seperti itu. Tapi kalau mau kita jabarkan lebih luas lagi sangat-sangat dalam pengertian bonsai itu.